Seorang driver ojek online ikut serta membuat salah satu tren video TikTok yang viral di media sosial. Tren ini biasanya banyak dibuat oleh netizen bersama pasangan mereka masing-masing. Namun, driver ojol ini justru mengajak orang nomor satu di Indonesia untuk membuat tren video tersebut. Tren video transisi menggunakan lagu dengan lirik "Take a Look at My Girlfriend" belakangan viral di media sosial TikTok. Dalam tren tersebut, biasanya para pria akan menunjukkan foto pasangan mereka dalam ponsel ke arah kamera. Setelah foto itu ditunjukkan ke kamera, sosok pasangan yang ada di ponsel akan muncul disertai background lagu berlirik "Take a Look at My Girlfriend". Menariknya, driver ojol satu ini membuat konten serupa bukan dengan sembarangan orang. Driver ojol dengan akun Instagram @yogojekyo mengajak Presiden Joko Widodo untuk membuat tren TikTok tersebut. Dalam video yang dibagikan, driver ojol tersebut awalnya menunjukkan foto Presiden Jokowi di ponselnya. Dia kemudian membuat transisi menunjukkan video ketika dia berkesempatan bertemu langsung dengan Jokowi. Setelah dibagikan, unggahan itu pun langsung ramai mendapat beragam komentar dari warganet.